Sementara itu, pemirsa, menanggapi dugaan kebocoran data NPWP, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kominfo dan juga Kementerian Keuangan untuk melakukan tindakan pencegahan. Presiden Jokowi juga menyatakan kebocoran data pemerintah bisa terjadi karena sejumlah faktor. Perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang ya semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, atau karena